Pertama-tama kita semuanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bawaslu DKPP sehingga proses pesta demokrasi Pileg dan Pilpres tadi pagi telah berjalan dengan jujur dan adil. Yang kedua, dari indikasi exit poll dan juga quick count tadi sudah kita lihat semuanya. Tetapi kita harus bersabar menunggu penghitungan dari KPU secara resmi. Yang ketiga, marilah kita kembali bersatu sebagai saudara, sebangsa dan setanah air setelah Pileg dan Pilpres ini.